bincangnya kita. Jadi aku mau ngasih tahu kepada kalian semua tentang pelapor. Jadi saya itu tadi ke pelapor. Jadi sana tuh mengajarkan saya banyak banget. Dan pelapor itu punya visi. Visinya dia tuh untuk merubah Bandung menjadi lebih baik. Dan menurutku sih setuju-setuju aja sih. Soalnya emang pelapor itu memberikan inspirasi buat kita. Jadi dia tuh selalu mengingatkan kita. Jadi melalui iklan-iklan itu mereka selalu mengingatkan kita untuk kayak menabung kayak gitu tuh. Dan Prambors pun juga walaupun ikannya banyak, tapi dia tuh memilih-milih dengan bijak. Misalnya rokok tuh emang awalnya sih dia emang memilih rokok, tapi tuh terus dia tuh menghapus rokok. Soalnya bagi dia tuh rokok tuh juga nggak berdampak bagus buat remaja-remaja saat ini. Walaupun rokok itu untungnya banyak ya, tapi mereka tuh bisa ingin merubahnya gitu, ingin merubah Bandung menjadi lebih baik gitu. Jadi Prambors tuh juga memiliki lagu-lagu. Lagu-lagunya tuh dia tuh tidak sebanyak radio-radio lainnya. Radio-radio lainnya bisa sampai ribuan, tapi kalau radio Prambors tuh cuma bisa hitunglah cuma 170 kayak gitu. Dan dia tuh selalu memainkannya itu berulang-ulang karena dia tuh selalu memakai hasil survei. Dia tuh selalu survei orang-orang tapi melalui IO karena nggak mungkin kan kalau dia tuh bersurvei sendiri. Jadi dia minta tolong IO untuk mensurvei berapa orang yang suka lagunya ini dan guys, walaupun teknologi kita sudah canggih, tapi Radio Prambors itu berusaha untuk tidak ketinggalan. Jadi radio itu berusaha untuk meningkatkan supaya dia tuh ingin didengar oleh banyak orang. Jadi dia tuh menggunakan yang tidak bisa dibeli oleh orang. Misalnya kayak promosi yang lucu-lucu atau lain-lain yang enak didengar lah. Walaupun TV itu juga ada yang enak didengar, tapi radionya dia itu menggunakan artis-artis yang lucu, yang bisa didengar dan enak didengar. Prambors juga memiliki channel-channel yang ada di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Dan dia tuh cukup aktif di YouTube, karena di YouTube tuh dia memiliki channel yang namanya Serem Serem Merem. Dan Serem Merem tuh menceritakan tentang horor-horor yang lucu. Jadi kalau